Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis, di mana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Abang Al-Fatih nih yang langsung impersonat soal ini bersama Papa ya. Ada juga kabar dari Lesti dan Rizky Billar nih yang romantisnya balas komentar di unggahan ini. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar dari Tribal Chart soal musik trending untuk minggu ini. Lagu Lesti Kejora dengan judul terkesan masih berada di posisi pertama ya sahabat, yang mengalahkan lagu Roni Parulian dengan lagu Mengapa ya sahabat. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan dimana kita lihatnya ada unggahan dari akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora ya, yang mana dalam unggahan ini terkait acara rembuk warga bersama para donatur ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita lihat caption Lesti mengatakan, Masya Allah tabarakallah, aku dan suami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudari kita di Gaza, Palestina dalam acara rembuk warga bantuan untuk Palestina kemarin. Alhamdulillah, Masya Allah ya, semoga niat baik Bunda Lesti dan juga Bapak Rizky Billar salah satunya bisa membantu ya saudara-saudara kita yang sedang kesusahan nih di Palestina tentunya ya sahabat. Ada banyak komentar di unggahan Bunda Lesti Kejora ini yang mengatakan, Masya Allah barakallahu fiik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Makin bangga dengan pandanya Fatih, masih muda, peduli sesama, multi talenta. Doa terbaik kami untuk keluarga Cemara dan semuanya. Masya Allah tabarakallah ya, semoga diberikan kemudahan, amin ya robbal alamin. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Instastory dari Papa Rizky Billar bersama Billy Ching nih sahabat Leslar, yang mana dalam foto bertiganya nih bersama Abang El tuh yang lagi pasang jari jempol nih sahabat. Masya Allah tabarakallah. Di slide berikutnya unggahan Papa Rizky Billar ini mengunggah postingannya nih yaitu bersama Risha Anggara, Boni Anggara dan juga Bunda Lesti Kejora nih sahabat Leslar. Masya Allah tabarakallah ya sahabat. Mereka ini habis meeting ya terkait produk dari mereka nih ya sahabat, cemilar snack salah satunya. Dan kita lihat juga nih para sahabat ya, ada unggahan Papa Rizky Billar nih yang lagi bermain ya tentunya nih bersama Bang Boni Anggara nih sahabat Leslar, Masya Allah. Dan kita lihat juga nih ada unggahan dari akun Instagramnya Boni Anggara yang mengunggah postingannya bersama Papa Rizky Billar tuh. Kira-kira lagi ngapain tuh mereka ya, kita lihat captionnya. Kalau orang bertarung di atas ring, kalau kita bertarung membela Palestina, Masya Allah ya. Yang mana di sini pun dalam kolom komentar Bang Boni Anggara ini langsung dibanjiri komentar mengatakan, Masya Allah tabarakallah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya. Semangat anak-anak baik, semoga berkah dan selalu dilancarkan rezekinya. Jadi kita lihat aja para sahabat unggahan Instastory dari Bang Boni Anggara nih terkait Abang Al-Fatih
yang nangis ya sahabat nih temennya ya. Zozo ini pulang nih sahabat ya. Masya Allah abang gak mau ditinggal sama temennya ya. Yang mana kita lihat nih dari para warganet pun gemes sama abang Al-Fatih nih. Ada yang mengatakan Masya Allah gemes, udah ngerti kalau temennya pulang berarti temennya, temen mainnya enggak ada. Panda udah harus buat adik nih buat abang. Masya Allah ya bener banget nih ya. Ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah abang Fatih Enzo, Papa Bilar gemes banget anak gantengnya Panda ya. Saya selalu pokoknya. Dan kita lihat nih para sahabat unggah dari SCTV soal Rizky Billar yang cium Lesti saat foto berduaan di SCTV Award 2023 tadi malam tentunya ya sahabat. Masya Allah nih cidukan saat Papa B dan juga Bunda Lesti kejelas saat foto berdua nih sahabat Leslar. Dan kita lihat nih langsung kercep nih ya sahabat. Dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagram Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingannya nih sahabat ya. Masya Allah cantiknya slide demi slide di Bunda Lesti Kejora cantik banget ya tuh. Apalagi slide ini nih Masya Allah gemes banget ya. Pasangan tercute, pasangan terfenomenal pokoknya nih ya. Ada banyak komentar di unggahan Bunda Lesti Kejora. Ada Sebastian Zambard ini mengatakan good luck. Ada Zaskia Sungkar juga mengatakan cantiknya Masya Allah. Di sini Rizky Billar berkomentar kayak lagu Kahitna katanya ya. Dan di sini Rizky Billar pun mengatakan cantik katanya nih, aduh lagi godain bunda ya. Di sini Lesti Kejora pun membalas komentar Papa Billar dengan mengatakan apaan tuh pah. Dan Lesti pun mengatakan, oh Masya Allah mari bernyanyi. Masya Allah lihat gini aja. Mimin udah senang banget ya melihat Leslar berbalas komentar di feed tentunya. Ada banyak komentar mengatakan apa cuma aku aja yang suka kalau Una panggil Papa B dengan panggilan Pah. Papa B yang dipanggil aku yang salting. Komentar lain juga mengatakan padahal cuma gini doang ya, tapi bisa bikin hati sehappy ini. Masya Allah bahagia selalu Leslar. Dan kita lihat nih ada unggahan dari TikToknya Papa Rizky Billar ya sahabat ya, soal belajar impersonato ya. Tadinya nih Mimin gak ngeh ya, setelah Mimin melihat layar televisi tuh dan melihat Abang Fatih dan juga Papa Billar tuh, akhirnya Mimin baru tahu kalau Abang Fatih ini mengimpersonat yang ada di layar televisi. Masya Allah abang nih pinter banget ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan mana El gercep banget lagi nemplok bapaknya. Masya Allah anak cerdas masih ingat suara lutung. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah ngakak banget awalnya gak ngerti, setelah lihat layar TV dan dengar suaranya langsung ya. Ternyata nih si abang pinter banget Masya Allah, langsung diimpersonat nih sama abang El. Sehat-sehat selalu ya untuk abang Fatih, Papa Bidan juga Bunda Lesti Kejora. Oke baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu nih kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.